Halo, namanya Muhammad Farhan Firdaus. Gue anak daerah, anak Kebumen, sekolah juga di Kebumen, Jawa Tengah. Sekolahnya di SMA 1 Gombong. Sebenarnya dulu minat ke bisnis dan ya gak bisa munafik, dulu pasti pengen banget masuk FE. Tapi mau gak mau kita juga harus ada plan B dan sebagainya. Dan nemulah administrasi yang masih satu genre istilahnya. Kalau pengen masuk UI udah dari kecil, karena kebetulan saudara juga kuliah di UI. Tapi buat perjuangan UTBK sebenarnya gue anak yang males-malesan. Dan ya gimana pun cowok suka nongkrong atau main-main. Tapi mulai kelas 12 kaget tuh, kenapa tiba-tiba udah di ujung gini buat lanjutin cita-cita. Nah mulai saat itu ya dikit-dikit sadar kalau belajar itu penting. Motivasi terbesar ya cita-cita sih, karena gue bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi pengen banget bahagiain orang tua. Motivasi utama pasti orang tua. Selain itu juga pengen banget buat nunjukin ke orang-orang, gak selamanya orang yang mungkin dianggap gak bisa, itu beneran gak bisa. Motivasi tambahan itu pengen buktiin tiap orang berhak punya cita-cita dan berhak buat menggapainya. Skor rata-rata UTBK pertama sekitar 680-an, dan itu beruntung banget, karena kelihatan banget pas UTBK kedua itu cuma 590-an. Kalau dengar-dengar dari teman-teman sih mungkin 640 sampai 650-an kali ya. Nilai yang perlu dipertimbangin sebenarnya juga ambigu, karena tiap kampus beda-beda cara ngitungnya. Setahu gua, kalau pribadi mungkin lebih ke ekonomi sama matematikanya, dan TPS-nya juga. Bangga pasti, walaupun tahu beban berat menanti di depan mata, tapi orang tua ngedukung banget. Semangat, persiapin semuanya, silahkan rayu Tuhan supaya mau ngabulin permintaan kalian, sesuai dengan yang kalian bisa. Yakin kekuatan doa spiritual, ya silahkan kalian percaya sama yang kalian yakini. Buat yang percaya akan kekuatan belajar, ya silahkan yakini. Dan apapun itu jenisnya, silahkan rayu Tuhan dengan cara kalian sendiri. Semangat terus, semua orang berhak bermimpi dan berhak buat gapai mimpinya.